selamat pagi. Hari ini ada 9 meeting, 7 event yang dimana saya akan hadir dan memberikan paparan. Namun sebelum saya memulai hari ini, saya ini mendapatkan tamu yang luar biasa. Anak muda yang begitu populer, pintar, sekolahnya hebat. Dan ini mungkin menunjukkan kualitas Indonesia di masa depan. Mari kita temui teman saya teman supaya kelihatan muda, adalah tamu saya yang istimewa hari ini. Selamat datang. Enak sekali loh tempatnya. Tamu spesial. Ini rumah dinas, rumah milik negara. Jadi ini ya dibeli dan dipelihara oleh uang rakyat. Pakai untuk bekerja. Tapi senang ya Bu ada tamannya. Jadi lumayan. Untuk fresh kalau kita lagi sibuk liatin angka-angka APBN uang kita. Saya mau nanya dulu uang kita tuh sebenarnya apa tuh? Uang kita-kita di Kementerian Keuangan ingin melaunch ya bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara, biasanya dikenal APBN, itu adalah sebenarnya uang kita semua rakyat Indonesia. Karena dia dikumpulkan berasal dari pajak, dari non-pajak, jadi penerimaan negara itu bisa pajak, bisa non-pajak, bahkan dapat dari juga hibah. Itu sangat kecil. Kemudian yang dibelanjakan tuh lebih banyak dari yang kita terima. Dan tahun depan kita membelanjakan lebih dari 2.220.000. Bayangkan itu adalah uang kita semua. Jadi ini bukan uangnya presiden, bukan uangnya menteri keuangan, bukan uangnya DPR, tapi uang yang dialokasikan belanja bisa macam-macam dari pendidikan, kesehatan, untuk membantu orang miskin seperti program keluarga harapan. Untuk membangun infrastruktur, untuk membangun TNI, Polri, membayarkan gaji maupun uang operasi mereka, membeli alat-alat alutsista, yaitu sistem pertahanan. Yang tepat sasaran kan? Ada tepat sasaran, banyak tujuannya, iya. Dan kita harus memilih kan? Iya. Hidup kita memilih banyak sekali. Jadi kayak Maudi pengen jadi apa saja, kadang-kadang kamu kepengen menjadi 3, 4, 5 role kan, tapi kamu cuma satu Maudie. Yeah. You only have one in one place. You cannot split in many different. So it's part. A job of prioritizing and choosing banget ya Bu. Betul. Tapi kalau anak zaman now itu gimana ya Maudie ya membuat prioritas sama memilih? Jadi itu that's a really interesting question. Kalau dari aku personally, I find it harder to choose, you know. Jadi saya itu semakin susah memilih dan make decisions karena ada banyak sekali informasi, banyak sekali visual, new things yang kita serap setiap hari dari social media, dari digital platform, apapun itu, so many new things. Dan aku juga rasa semua menarik lagi ya. Semua menarik. Semuanya kayaknya saya cocok nih, kayaknya saya bisa ya. Semua sepertinya mungkin. Mungkin gitu. Ya. Jadi all of a sudden. Jadi mimpi tuh udah bukan linear lagi biasanya. Yeah. Jadi all of a sudden, yes. Jadi aku rasa anak zaman now merasa bahwa kita bisa menjadi lebih dari satu hal. Jadi itu bisa karena teknologi memungkinkan itu juga ya. Bisa jadi, you know, entrepreneur, tapi misalnya juga YouTuber, tapi terus juga misalnya I don't know, pengamat ekonomi juga mungkin gitu. Jadi you can be everything, because atau menteri keuangan tapi YouTuber. Iya. Saya masukkan APBN di YouTube. Menurut Ibu, untuk uang kita ini, role kita sebagai anak muda dan millennials itu apa? Kalau saya senangnya pahami, kemudian ikut mengawasi, kritisi. Karena saya itu selalu tiap malam berobsesi. Semoga orang-orang Indonesia itu tahu benar berapa uang yang kita ambil itu sebetulnya untuk apa. Sehingga mereka juga akan marah kalau ada orang tidak melakukan kewajibannya. Ya kan? Tidak melakukan kewajibannya secara benar. Iya. Entah itu Anda di pemerintah atau Anda rakyat biasa, apakah bayar pajak atau memberikan pelayanan. Dan Anda juga akan hormat sama orang yang melakukannya. Dan juga akhirnya lebih understanding kalau misalnya kalau itu digunakan untuk apa saja, akuntabilitas gitu. Sebenarnya itu investasi, apa itu harus dilakukan iya, sehingga tidak memunculkan suatu
fenomena yang orang cuma senengnya headline aja, terus isinya kosong. Itu kan tong kosong nyaring, atau kemudian membuat orang apa misleading atau menyesatkan. Maudy, saya penuh sekali hari ini, tapi saya senang sekali saya punya kamu, anak muda yang sangat pintar, sangat cerdas, sangat menonjol. Saya ingin Maudy itu adalah gambaran dari anak-anak muda sekarang. Saya belajar banyak juga. Pagi ini saya senang sekali bisa ngobrol dengan Maudy, luar biasa. Saya belajar juga banyak sekali, tapi ini adalah bagian dari saya sebagai Menteri Keuangan ingin bertukar pikiran, karena APBN yang kita kelola itu adalah uang kita. Uang kita harus dipahami, kita semua harus peduli dan mengawasinya secara bersama. Gimana Maudy? Senang sekali, aduh, dari tadi ngobrol deg-degan, dan yang jelas sih belajar banyak sekali dan mendapatkan perspektif yang baru tentang uang kita. APBN itu sesuatu yang we shouldn't take for granted ya, kita sebagai anak muda harus aktif, harus peduli, harus conscious dan ada ingin tahu in the whole process gitu. Thank you ya Bu ya, saya senang sekali. Lihat nih, Maudy. Pahami, peduli, awasi uang kita.